Ini makeup highly requested banget ya. Jadi pertama aku pakai foundationnya OMG dulu. Aku langsung blend aja pakai tangan. Abis itu di dep pakai sponge. Di situ aku cover aja pakai bedak padatnya. Tuh udah nutup banget. Jadi aku nggak pakai concealer dan langsung ngeset. Ini aku pakai alis dari Wardah. Eyeshadownya aku pakai dari Second Date. Pakai yang warna coklat untuk outer corner. Oh my god, ini pigmented banget. Terus pakai shimmer champagne. Part terpenting harus pakai soft lens. Terus pakai eyeliner aku pakai dari Maybelline Hyper Sharp. Dibikin wing terus bikin garis di sini. Nih. Gitu, tapi dirapihin lagi, ding. Tuh, jadinya akan seperti ini. Terus pakai bulu mata, ini aku pakai lemnya dari Mehron. Pasang bulu mata, eye glow shawl dan tight line atas bawah udah. Sekarang pakai blush aku pakai palette eyeshadow-nya Lux Crime di deket mata kayak gini. Kayak di hidung juga dan di dagu. Kayak contour dari Lux Crime. Highlighter something. Ini yang kalian tunggu kan di bagian bibir. Pakai concealer dulu yang Wardah di seluruh bibir. Set pakai powder yang tadi. Terus eyeshadow Lux Crime yang warna agak pinkish-pinkish gitu. Apply di ujung-ujung bibir gini loh. Hasilnya akan jadi seperti ini. Terus bagian dalamnya aku pakai Super Stay Matte In-nya Maybelline yang 295. Kadang-kadang si Maybelline itu suka kayak ngebekas gitu di tengahnya. Sekarang aku pakai lip tint yang OMG Juicy Kiss shade 04. Nah, cakep. Habis itu pakai glossnya Estee Lauder. Oh ya, lupa glitter manja di paletnya Second Date tadi. And here's the final look. Gampang kan? Terus ini nyoba pakai filter yang tadi. Tuh, mirip. Cuma bedanya nih gak ada kayak diamond-diamondnya gitu karena aku lagi males. Jadi udah. Oke. Okay.